jumpa kembali di YouTube channelnya Selintar. Kita lunch yuk di area BSD nih. Resto yang lagi hits dan baru dibuka pada bulan April 2022 lalu, friends. Setelah Cheryl pulang sekolah dan papi mami jemput, kita mau ajak makan bareng di daerah BSD juga nih, friends. Sampai deh kita di restorannya. Nama restonya Surga Narasa. Wah, ada Delman di sini. Oke, friends. Sekarang kita masuk yuk ke dalam restorannya. Nah, papinya Cheryl udah berbincang-bincang nih dengan manajer di restoran Surga Narasa. Sudah, itu aja. Oh, ada melon. Melon aja kasih melon. Melon. Ini saya water, itu dia watermelon. Dekorasi resto ini dominan nuansa Bali dengan gapura dan dua penari tradisional. Bangunannya serba bambu dengan perpaduan beberapa budaya tanah air lainnya. Di ujung sana, friends, ada live musiknya, grand piano, dan ada saksofon juga loh. Wah, tambah betah deh duduk lama-lama di sini. Namanya aja Surga Narasa. Aura tempatnya serasa di surga nih, dengan keindahan dan keanekaragaman budaya Nusantara tercinta. Sekarang udah lapar nih, jadi waktunya kita untuk pilih-pilih makanan yang ada di resto ini. Teman-teman mau makan apa nih? Bantu Cheryl ya untuk pilih-pilih menu yang ada di sini. Wow, ini ada oseng sayur, oseng pete, asin jambal. Kita pesan ini nih. Sop buntut, saya kurang suka. Sayurnya macam-macam ya. Sayur asem Betawi, ada rawon Surabaya. Ada nasi liwet juga di sini. Untuk 5 packs. Wah, komplit ya nasi liwetnya. Ada sayur, ada sambal, ada chicken, ada empal, ada ikan. Wah, menggoda selera nih. Kemarin habis makan di Central Park nggak habis. Hari ini kita harus makan lagi nih, menunya sama-sama Indonesian food, tapi harus pesan menu yang agak berbeda ya. Wah, iganya kayaknya enak nih, sayang saya nggak suka sapi ya. Ada daging sapi dan kambing, iga bakar, ada hitam. Nanti coba papinya Cheryl, kita mau tawarin iga bakar nih, siapa tahu mau ya. Ini baru mulai masuk nih ke menu yang saya bisa order, ayam betutu ubud. Oh, ada ayam kari Aceh juga di sini. Ada ikan. Kemarin ikan kita beli nggak habis. Jangan ikan lagi deh. Di Bali kan? Bukan di Bali. Kemarin kita makan di Central Park nggak habis. Nah, ini nih sate maranginya nih, kita bisa coba nih. Kemarin habis makan sate maranggi juga di Central Park, enak banget ya. Kalau di sini nggak tahu nih, ada nasi goreng seafood, ikan mas, pepes ayam, komplit ya, ada pepes teri juga, nasi tutup oncom. Wah, kita pilih yang mana nih ya? Perut udah mulai lapar. Oh, ini ada coconut es coffee. Kita harus cobain nih. Di sini ada avocado coffee. Ah, boleh deh. Mami pesen avocado coffee. Ayo, Mas,
Cheryl? Aku suka es krim, Sen. Oh, sukanya es krim. Rasa apa sayang itu es krimnya? Coklat. Coklat. Biasanya suka vanila? Vanila enggak ada. Oh, tadi adanya? Coklat. Oh, Cheryl mau makan apa sayang? Iya. Cheryl makan apa hari ini? Gak tahu. Ah, pilih ya, kita pilih makanan ya. Oh iya, ya, Hokben terus. Bosen dong sayang. Enggak bosen. Jangan Hokben terus ya. Sekarang kita makan di sini ya, Indonesian food. Ya. Oke, okay, chicken? Do you like chicken? No. Chicken, beef, or mbe? No. Indonesia apa? Dari mana? Nusantara, jadi semua daerah ada. Dari mana daerahnya maksudnya? Kalau betul itu Bali. Iya, betul itu Bali. Yang mana? Bakar ayam kari Aceh. Ayam kari Aceh. Nah, ini pasti dari Aceh nih. Ayam betul itu dari Bali. Jadi di sini makanan Nusantara dari berbagai macam daerah. Rekor. Lim. Tadi Surabi udah? Udah. Oke, taruh sini aja. Iya. Serial plan. Masa? Cheryl masih mau pakai baby chair. Mana yang mau pakai baby chair? Tuh. Udah gede gini masih pakai baby chair. Mana yang pakai baby chair sayang? Kita order makanan dulu yuk. Iya. Oh, cepat. Kan nanti ayamnya ayam betutu ya. Iya. Ayam betutu. Oh, iya. Ini ikan bakar. Oh, ini ikan bakar jimber. Ikannya dari ikan apa? Oh, ikan kakap. Gede enggak? Coba ini sate marangi dari Purwakarta. Ayam betutu dari Bali. Ini campur-campur gimana mas rasanya? Tadi kan saya pesannya sate marangi tapi dari Purwakarta. Terus satu lagi ayam betutu dari Bali. Itu gimana kok? Tambah kan kak? Tapi dari Purwakarta beda. Rasa-rasa tuh kayak gitu. Agak sedikit manis sama pedas juga. Nggak iya. Pakai lemak kan? Nggak ada ibu, nggak pakai. Oh iya, oke. Jadi udah cobain ini, atau porsi ini berapa? Isinya itu 10. Iya. Cobain saya itu. Tadi suami saya udah pesan nasi ya? Sudah ibu. Kalau buat anak-anak di sini makanannya apa dong? Oh, dia nggak bisa. Nggak bisa makan. Ini pedas semua nih. Oh, ayam goreng aja saya mau ya. Ayam goreng ya. Gak suka. Kamu makan apa dong? Telur. Ada empal gabung gitu. Enggak, dia gak suka. Ini nasi bakar bisa gak pedas gak? Kalau nasi bakar sih itu dari nasi liwet itu gak pedas. Oh iya, isinya apa? Isinya itu ada ikan serinya. Sama. Ada ayam gak isinya? Ayamnya enggak ada ibu, paling ada nasi pepes aja kalau ada ayam. Yang enggak pedes coba kamu tanya deh, nasi liwet atau nasi bakar yang enggak pedes gitu, yang sama ayam. Iya. Buat anak-anak. Kalau yang ada ayamnya nasi pepes ibu, jadi nasi pepes. Karena itu kalau nasi ini porsian ibu. Pedes enggak? Enggak ibu. Di dalamnya itu ada ayamnya, dibungkus sama daun pisang di pepes gitu ibu. Ya udah, pesan nasi pepes ya. Nasi pepes aja. Iya. Oh cepet ya ayam betutunya udah dateng. Yeay, kita makan dulu friends. Cari friend juga bisa nih datang ke sini bersama dengan teman-teman, bersama dengan keluarga, karena tempatnya sangat cantik sekali. Jadi sambil kita makan, kita bisa menikmati hidangan yang enak-enak dari daerah yang ada di Indonesia, dan kita juga bisa menikmati pemandangan yang cantik sekali. Di sini kita pilih tempat yang nggak pakai AC, karena view-nya garden. Nah, Papi gimana? Kepanasan nggak? Nggak. Nggak kepanasan, padahal biasa pakai AC. Yuk teman-teman, kita makan bareng, kita nikmati masakan dengan cita rasa Nusantara. Selamat makan!
Thank you Selinta Friends sudah menemani kami makan siang bersama pada hari ini. Dan kita sudah selesai makan. Tempat ini sangat cantik dan rekomendasi untuk teman-teman yang ingin mendapatkan spot-spot foto yang cantik dengan suasana Bali dan bisa menikmati makanan dengan hidangan rasa selera Nusantara. Oke, Salifan, kita mau lanjutkan kembali perjalanan kita hari ini. Terima kasih dan jangan lupa untuk ikut terus bersama dengan kami. Thank you and bye-bye. Setelah puas kita makan-makan dan berfoto di sini, kita akan segera melanjutkan kembali perjalanan kita. Nah, Sheryl mau pergi kemana nih? Saya juga belum tahu ya. Kita ikutin aja. Sheryl hari ini mau ngajak kita jalan lagi. Mami yang juga nggak tahu nih mau diajak pergi kemana. Rahasia katanya sama papinya nih. Cukup rame ya di sini. Kita kemari harus reservasi dulu. Kebetulan sekali tadi kami kemari tidak perlu reservasi karena kami datang pagi-pagi. Karena kami datang agak pagi tadi di sini. Nah, teman-teman yang mau kesini sebaiknya mungkin harus reservasi dulu. Mungkin karena tempat ini cukup menarik dan lagi viral, makanya banyak yang datang ke sini. Nah, Sheryl lagi foto-foto. Tuh. Hai, Sheryl. Sheryl lagi naik apa nih? Naik horse. Wow. Sheryl. Kita mau jalan dulu dari sini, kita mau ke, Sheryl bilang mau ke SMS, tapi nggak tahu nih jadi apa nggak kita ke SMS, karena setiap hari Sheryl sukanya ke SMS nih, nggak ke mall yang lain. Kita foto ya, yuk.